Oke cuy, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy. Jadi balik lagi sama aku di sini channel Eko Vlog. Jadi video kali ini aku mau ngasih informasi kalian tentang gimana cara untuk perawatan dari baby wolfish Malabar cuy. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai videonya. Oke cuy, jadi di sini aku memelihara ikan baby wolfish Malabarnya. Ini di akuarium yang sebenarnya size-nya nggak begitu gede. Jadi ini cuma di size 70x30x30 cm. Dengan filtrasi aku cuma pakai media biofoam. Jadi kayak gini doang. Mesinnya cuma pakai aerator aja. Jadi tanpa mesin filter begitu. Karena menurutku dengan settingan kayak gini aja udah cukup buat mereka begitu. Dan di sini ada beberapa daun ketapang juga sama pasir malang. Tujuannya sih untuk menurunkan pH sama untuk hiding spot begitu. Tujuan lain, alasan kenapa aku taruh daun ketapang di sini adalah untuk mencegah ikan ini kena wet spot gitu kan, karena size-nya juga masih kecil dan suhu di Jogja sekarang lagi naik turun, kadang panas kadang hujan. Jadinya ikan masih agak rentan untuk size gini dengan suhu kayak gini gitu kan. Jadi aku putusin buat kasih daun ketapang juga selain untuk hiding spot juga sebagai untuk media pencegahan agar ikan nggak kena wet spot begitu. Oke cuy, kalau untuk pakan harian di sini aku cuman murni pakai cacing sutur aja untuk tiap harinya dengan intensitas yang sedikit. Jadi setiap pakan habis aku refill begitu dan nggak ngegantung pakan. Jadi lebih bisa ngejaga kualitas airnya. Oke sih, sebenarnya untuk ngerawat baby wolfish Malabar ini sesimpel itu aja. Jadi dengan setup kandang yang seminimalisir ini aja udah bisa gitu kan, udah lebih dari cukup. Kalau seumpamanya kalian bayangin ini kayak memelihara apa, ini mirip kayak memelihara ikan cana cuy. Cuman kalau menurutku perlu dikasih sistem filtrasi ini dikarenakan biar untuk menjaga kualitas airnya. Terutama kalau dengan pakan harian cacing sutra itu kan, untuk pakannya kan dia lebih agak sedikit kotor gitu kan. Jadi untuk menjaga kualitas airnya ya tak saranin kasih filtrasi minimal pakai biofoam seperti yang aku pakai sekarang ini begitu. Oh ya cuy, karena cuaca di Jogja akhir-akhir ini kadang panas kadang dingin kadang hujan kadang panas gitu kan, mereka kemarin sempat kena wet spot begitu, tapi untungnya ketahuan sebelum parah. Jadi ketika mereka kena wet spot kemarin cuman tak kasih aktif lapin HCL yang kayak gini. Ini sebanyak 3-4 tetes begitu. Terus aku kasih daun ketapang yang sampai sekarang masih ada. Aku kasih ekstra ketapang juga sedikit karena hasil rendamannya aku masih punya gitu kan. Dan aku kasih heater juga. Untuk heater sendiri kemarin aku set di 29-30 derajat. Dan setelah 2-3 hari alhasil mereka sembuh dan mereka semua sekarang udah aman-aman aja gitu. Makan udah lancar, udah gak ada kendala sama sekali, dan yang terpenting udah lepas dari heater, jadi gitu. Sebenarnya kalau supaya kalian mau setupnya pakai heater itu akan lebih bagus gitu kan, apalagi dengan cuaca yang seperti ini kan yang lagi gak stabil. Jadi pemasangan heater sebenarnya sangat dianjurkan untuk ngejaga si ikannya aja biar tetap sehat gitu kan. Tapi karena aku pribadi mikir listriknya yang dipakai ke heater ini cukup mahal, jadi cukup menguras listrik. Jadi ya alhasil mendingan kalau aku pribadi ketika ikan ini lagi nggak apa-apa ya heater juga nggak akan aku pakai gitu kan. Kecuali kalau mereka lagi sakit baru aku akan pakai heater untuk menyembuhkan mereka begitu. Oh ya cuy, meskipun ikan wolfish Malabar ini tipe-tipe ikan yang dasar, tipe-tipe ikan dasar gitu kan, tapi mereka ini tipe-tipe ikan yang suka loncat. Jadi alangkah lebih baik kalau tak saranin kalian sedia tutup untuk akuarium kalian begitu, untuk jaga-jaga aja ketika si wolfish ini lagi pengen loncat. Jadi ada tutup yang bisa mencegah mereka untuk keluar dari akuarium begitu. Karena dulu aku pernah mengalami, jadi aku pernah pelihara wolfish itu size 8-10 cm gitu, ada beberapa ekor dan ada satu yang kecolongan. Jadi satu loncat dan gak ketahuan, alhasil ya ketika ketemu ya mati gitu kan. Jadi ya aku sarankan untuk jaga-jaga aja, meskipun wolfish Malabar ini ikan dasar, jadi harus wajib dikasih tutup untuk mencegah si ikannya ini loncat dari akuariumnya begitu.
Oke sih, mungkin cukup sekian aja video di kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau seumpamanya ada beberapa hal yang kurang jelas, mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar begitu. Jadi sekian aja video dariku. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Sampai ketemu.